bijak yang dah memang biasa dengan kita. So, lagi sekali saya nak perkenalkan diri saya. Saya Anas Tahir menggantikan abang saya, Faizal Tahir. Pasal dia pergi Liverpool kan. Dia tengok match lah. So, korang semua, hopefully semua sihat-sihat belaka lah. Dan sebenarnya dalam ni sejuk, babe. Serius, korang macam nak terkencing ada ni. Alright, anyway, untuk hari ni jangan lupa like kami punya social media dekat Facebook, IG, Twitter dan juga TikTok @BijakTrivia. Ajak kawan-kawan sekali yang main-main, nanti boleh dapat extra lives kan. Nah, pastikan nak main Bijak Trivia ni, so bolehlah connect dengan wifi yang ada dekat situ. Pastikan dia maksimum lah supaya nanti tak terganggu, terputus-putus ke apa semua kan. Kalau ada notification keluar dekat WhatsApp ke, message ke, tak payah layan dululah, layan Bijak Trivia dulu. Focus on Bijak Trivia sebab hari ni kita nak bagi RM1,500 untuk jadi rebutan geng-geng bijak kita hari ini. Alright, let's go to the first question. Baik, 100 plus merupakan sejenis minuman. Apa dia? Isotonic, isometric ataupun isoelectric. Ha, so sebenarnya 100 plus atau kalau dalam bahasa Melayu dia kita panggil 100 lebih. Ha, 100 tambah kan. Syarikat ni ditubuhkan dekat Malaysia dan juga Singapore. Dan minuman 100 plus ni pertama kali dikeluarkan pada tahun 1983. Tarikh lahir saya sebenarnya. Tahun lahir saya. Dah maknanya dah 36 tahun dah sebenarnya. Dan sekarang ni 100 plus dijual di Korea, India, China, Hong Kong, South Africa dan banyak lagi negara-negara lain. Nampak? Buat minuman ni pun sebenarnya boleh pergi jauh tau. Tapi dia ambil masa sikit lah. Kena berkorban jugalah. Dan 100 plus juga selalu diundi sebagai minuman isotonik pertama di Malaysia. Nampak eh? Alright, so jawapannya 100 plus adalah sejenis minuman isotonik. 3,403 mereka yang bijak-bijak semua. Ada yang jawab isoelectric juga. Tak apa, mungkin dia bagi cas elektrik lebih untuk yang seorang ni. Jom kita ke soalan yang kedua. Siapakah Perdana Menteri ketiga Malaysia? Tun Hussein On, Tun Haji Abdullah Badawi ataupun Tun Abdul Razak? Ha, Perdana Menteri Malaysia ni sebenarnya adalah ketua pemerintah tertinggi kerajaan Malaysia. Kalau dekat negara-negara lain ada yang panggil presiden. Ha, kalau Prime Minister ni biasanya Perdana Menteri lah. Macam US dia tak panggil Prime Minister, dia panggil presiden. Tu kena tahu tu. Dan sekarang ni Tun Mahathir merupakan Perdana Menteri yang ketujuh dan juga yang ke yang keempat bro. Dua kali dia jadi Perdana Menteri sebenarnya. Dan okey, Perdana Menteri Malaysia yang ketiga ni dia berkhidmat selama 2010 hari. Dari Januari 1976, 1976 sampailah Julai 1981. Saya pun tak lahir lagi. Perdana Menteri Malaysia ketiga ni juga digelar sebagai bapa perpaduan. Dan inilah dia jawapannya, Tun Hussein On. 2,692 geng bijak kita ke soalan yang ketiga. Timon and Pumbaa merupakan watak daripada filem yang mana? Mulan, The Lion King ataupun Harry Potter? Siapa pernah tengok? Ni animasi ni sebenarnya. Dan lagu terkenal yang dinyanyikan oleh Timon and Pumbaa ni sebenarnya, lagu dia bunyi macam mana ya? Hakuna Matata, it means no worries. Macam tu kau kesal lagu dia. Dan sebenarnya Hakuna Matata ni dari bahasa Swahili tau. Saya pernah belajar bahasa Swahili dengan Dr. Taha dekat Zayan itu. Tapi saya tak ingat perkataan yang nak disebut tu. Yang bermaksud no worries, no troubles. Timon merupakan watak meerkat. Dan juga Pumbaa ni watak seekor babi hutan. Kelakar habib dia orang ni. Serius, kelakar gila. Pumbaa sendiri membawa maksud malas, kurang bijak, cuai dan juga lemah. Tapi memang best cerita ni. Dan dia orang akan terbitkan filem Lion King ni. Tak silapnya dalam beberapa bulan lagi. So, jawapannya adalah The Lion King. 2,311 geng bijak kita jawab dengan topat sekali. Jom kita ke soalan yang keempat. Apakah bahan yang digunakan dalam roti yang menyebabkan roti mengembang? Tepung ke? Garam ke? Yeast? Sebenarnya tiga-tiga ni ada main peranan untuk buat roti tau. Sebab saya memang buat roti, so saya tahulah apa ejen yang digunakan untuk mengembangkan roti ni. Sebab antara tiga-tiga yang saya sebut tadi, tepung, garam, yeast, semua ni kena ratio dia kena tepat. Kalau terlebih dekat garam, dia tak jadi. Terkurang pun tak jadi. Terlebih tepung, terkurang gula pun, terkurang gula pun tak apa-apa jadi. Bahan ini diperlukan dalam proses fermentasi gula
menjadi gas karbon dioksida dan gas karbon dioksida menyebabkan roti berkembang. Ha, biasa ataupun rice lah. Kalau English disebut rice lah. So, bahan ini juga berfungsi untuk mematangkan gluten yang terdapat dalam roti. Dan saya nak share satu rahsia. Kalau nak buat roti tu memang lembut betul-betul, kita nak kena pandai uli dan juga kita nak bagi dia naik tu kena tiga stage. Tiga stages. Barulah roti tu lembut dan sedap bijanya macam roti. So, jawapannya adalah yeast yang menyebabkan roti mengembang. 2312 geng bijak jawab dengan tepat. Dan kita ke soalan yang ke-5. Logo syarikat kereta manakah yang terdiri daripada 4 cincin bersatu? Kosong, kosong, kosong. Cincin kan? Bersatu. Volkswagen, Audi ataupun Mercedes? Antara 3 kereta ni, mana satu yang ada 4 cincin bersatu? Sebenarnya, logo jenama kereta ni sangat penting tau. Pasal kalau kita kat jalan raya, kita tengok kereta, kita tengok logo, kita dah tahu lah apa jenama kereta tu. Contoh macam Prodo kan. Prodo lambang dia P. Proton lambang dia, sekarang ni singa kan. Dulu dia pakai bulan dan matahari. Bulan dan bintang. Macam Ferrari, lambang kuda. Porsche saya tak pasti, dia ada sikit lah. Lamborghini dia pakai lambang lembu. Dan logo cincin 4 bersatu ni membawa maksud 4 syarikat yang besar, iaitu DKW, Horch, Wanderer dan juga Audi. So jawapannya cincin bersatu 4 ni adalah Audi. Biasa orang pakai Audi mungkin boleh kahwin 4 kot. Alright, 2167 geng bijak kita menjawab dengan tepat. Jom kita ke soalan yang ke-6. Antara berikut yang manakah merupakan haiwan mamalia? Buaya, kelawar ataupun ikan jerung? Ikan jerung. Ikan jerung macam ikan paus sama tak? Sebab dia ikan yang besar kan? Mungkin, boleh jadi. Alright, haiwan mamalia ni berdarah panas dan membiak secara beranak. So, satu contoh mamalia, badak raya atau badak Jawa. So, diisytiharkan, badak ni dah pupus dah dekat negara Vietnam pada tahun 2011. Dan diisytiharkan sebagai haiwan pupus. Dan tapi ada sikit je lagi badak Jawa ni dekat pulau Jawa. Dekat tempat lain memang tak ada tau. So, kalau nak pergi tengok badak Jawa ni macam mana, mungkin badak ni boleh berbicara dalam bahasa Jawa, pergi Pulau Jawa. Dan dulu banyak orang percaya kelawar ni sebenarnya kelas haiwan yang burung, spesies burung. Tapi sebenarnya tidak. So, kelawar bukan burung, tak ada bulu pelepah dan semua burung mempunyai bijanya bulu pelepah kecuali kelawar. Jawapannya adalah kelawar lah haiwan mamalia. Baik, 1443 geng bijak menjawab dengan tepat. So, kita ke soalan yang ke-7. Apakah tokong terbesar di Pulau Pinang? Kek Lok Si, Cheng Hun Teng ataupun Tian Hao? Tian Ho. Macam tu sebut dia. So, tokong terbesar dekat dunia, kita pernah belajar sejarah form 1, form 2 macam tu. Angkor Wat yang terdapat di Cambodia. Dan tokong dan kuil dekat Malaysia ni. Malaysia ni semua balance. Kuil, tokong, church, apa lagi, masjid. Semua, banyak. Semua boleh pergi kat semua sebab kita ni negara yang masyarakat majmuk kan. Dan tokong terbesar dekat Malaysia terletak di Air Hitam Pulau Pinang. Air Hitam ni tempat mak saya. Mak saya memang berasal daripada Air Hitam. Dan dibina antara tahun 1890 sehingga 1930. Baru siap 40 tahun babe buat tokong ni. Dan mempunyai patung Dewi Guan Yin yang tingginya 99 meter. So, tokong terbesar di Pulau Pinang bernama Kek Lok Si. 887 geng bijak menjawab dengan tepat. Korang memang power babe. Tahniah dan anda layak ke pusingan soalan paling masyhur. Untuk soalan paling masyhur, apakah jurang yang terdalam di dunia? Jurang Mariana, Jurang Cayman ataupun Jurang Peru Chili? Which one? So sebenarnya kawasan terendah atas daratan dia punya apa nama? Kerendahan dia lah. 413 meter bawah aras laut. Itu kawasan yang terendah. Titik terendah terletak di pantai Laut Mati. Titik terendah ni lain. Kena belajar balik geografi ni. Kenapa dinamakan titik laut rendah? Dan Laut Mati terletak di sempadan Jordan, tebing barat dan juga Israel. Laut Mati ni sebenarnya kisah ni ada terukir dalam Al-Quran kan. Yang mana kaum Nabi Lut ni diturunkan, diangkat dia punya apa tanah tu dan dijatuhkan kembali. Itu yang jadi Laut Mati tu. Pasal diorang ni adalah golongan-golongan yang tak dengar apa yang Nabi Lut bagi tahu dekat diorang. Dan titik terendah dalam jurang Mariana dikenali sebagai The Challenger Deep. Tapi kalau saya tengok cerita Magdalene,
Ha, cerita The Mac tu sebenarnya ada yang lagi rendah daripada Jurang Mariana. Bijaknya. Sebenarnya jawapan untuk soalan paling masyhur ini adalah Jurang Mariana. Tahniah untuk 657 geng bijak yang berjaya menjawab dengan tepat. Congratulations guys. So kalau 1500 bagi dengan 600 lebih tadi, agaknya berapa dapat seorang eh. Tapi okeylah, alhamdulillah rezeki untuk hari ini. So jangan lupa besok ada lagi. Esok kita ada tema biasanya kan. So kalau nak tahu tema tu, kena follow kita punya media sosial lah, Facebook, Twitter, IG dan juga TikTok @trivia. Pasal besok kita ada tema yang special sikit. Ha, rupanya kita berkongsi seramai 657 geng bijak ni dapatlah seorang RM2.28. Tahniah lagi sekali. Dan jangan lupa untuk invite kawan anda untuk dapat extra dan juga buat 3 video reaction yang terbaik yang kita akan pilih, dan anda akan mendapat 3 extra lives. Jumpa esok. Dapat ilmu, dapat duit, dapat saya, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye. Mm-hmm.